antara pemain nomor gol dan nomor ganda 7 adalah Theo Atma Pratama. Sementara pemain nomor gol dan nomor ganda 11, siapa dia kalau bukan pointer andalan, yaitu Bayu Kurniadi. Sementara yaitu ada nomor punggung dan nomor jaga 3, Monti Adi Permana. Pemain masa depan bocah sampai 11 tahun berbudung sekolah besoknya umur 20 duri dan telung meter. Ya, sementara sang pointer nomor punggung 4, siapa dia akan bukan Arul. Sementara center kebanggaan adalah Elham. Kemudian yaitu nomor punggung 6 adalah Lando. Dan nomor punggung 10 lagi-lagi adalah Adil. Sementara menempatkan yaitu satu orang libero yang sangat gaek dengan gayanya yang cukup luar biasa. Asing pada nomor punggung 11 adalah Uca Beka. Sementara tidak lain tidak bukan sang bomber andalan, putra ketiga beliau Bapak Warno dari Kadipaten adalah Imam Maje. Pelatih kepala yaitu Fahrul Herlaga. Ini adalah mantan yaitu FDB player Proliga tahun 2010. Sementara asistennya adalah Bung Katri Yono. Ini dan pelatih kepala atau manajer timnya adalah Bung Suga. Ya, sementara tim bola voli dari Papika Kalianjar. Turunkan pemain nomor punggung dan nomor ganda 5 adalah Andri Kuseng. Sementara nomor punggung 6 adalah Ram Dhani. Nomor punggung dan nomor ganda 10 yaitu Muhammad yaitu Agoro. Sementara yaitu nomor punggung 12 Satria. Pemain nomor punggung dan nomor ganda 11 adalah Rino. Sementara nomor punggung dan nomor ganda 7 dia adalah sang bomber andalan yaitu asli dari Kalianjar, Ilham. Nah, itu bocah. Sementara sang pinker nomor punggung 8 adalah Kavi. Sementara nomor punggung dan nomor ganda 4 adalah Dewa. Kemudian sang center Agus, nomor punggung dan nomor ganda 1. Sementara yaitu libero-nya adalah Arya. Ini adalah sekuat tim bola voli dari Papika Kalianjar dengan pelatih kepalanya Bung Sato, asistennya yaitu Mas Aris. Ya, para penonton, para pemirsa yang berbahagia, pertandingan sebentar lagi akan dimulai. Masih bersama HS Audio Sound System. Monggo Mas di Bukloske, Mas Aziz. Ini pada babak grand final. Ini adalah partai pamungkas. Kita segera yang mengucapkan sayonara kepada para penonton karena besok malam di lapangan Kelurahan itu sepi dengan pedagangnya kurang. Kalau tambah 10 dino, orang 10 dino kas ngomong. Ya, orang tandur, orang narik ya. Ya, terima kasih kepada para penonton. Tentunya kami dalam menyampaikan jalannya pertandingan sejak hari pertama tanggal 1 Juli hingga malam ini selama 8 malam. Banyak tutur kata, salah kata, slip of the tongue, saya mohon maaf. Ya, dan masih banyak yang belum saya sampaikan. Kami yaitu belum lengkap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung kita menuju ke lapangan pertandingan. Di mana akan saya perkenalkan kedua tim yang akan berlaga di partai grand final. Spirit Kelurahan yang pertama tahun 2023 di Desa Kelurahan, Kecamatan Selabiri, Kabupaten Wonogiri. Di mana sebelah kanan wasit yang memimpin jalannya pertandingan dengan kostum warna biru putih, nomor punggung dan nomor ganda biru. Inilah tim bola voli dari Papika Sementara sebelah kiri wasit yang memimpin jalannya pertandingan dengan jersey kebanggaan warna merah menyala kombinasi hitam, nomor punggung dan nomor ganda putih. Inilah tim bola voli putra dari Balai Dewa Kadipaten. Wah,
Wasit satu Budi Santoso. Lisensi wasit nasional. Wasit dua adalah Lensa Arsaki. Lisensi juga wasit nasional. Pengawasnya Pak Ustadz Pak Suyono SPD. Selamat bertugas kawan. Ini adalah partai terakhir, hari terakhir Pak Yono, Mas Lensa, Mas Budi. Tentunya sejak awal boleh dikatakan sempurna pertandingan, memimpin pertandingan dengan baik. Dan para pendukung dari Baladeo, pabungkan kalian suaranya. Luar biasa. Satu angka tercipta tadi untuk yaitu matikan kalian car sehingga angka 1-0. Di sana ada center Agus, very konsentrasi Agus. Dan juga ucap angkat yang sakit, apa yang terjadi? Satu sentikan bola akan dianggap full atau salah oleh wasit Budi Santoso. Hasilnya 2-0 angka di selebar. Angka Agus dari rejimkan baik tadi. Satu perempuan terbanyo defense yang sangat baik dari Kucek. Dan kali ini pelan tek sampai coba dialo oleh Ucok. Satu serangan terbaik jebret. Apa yang terjadi? Apanya satu orang pemain dari Patika tapi terlebih dahulu yaitu menyentuh net sehingga jadi full net. Kali ini ada Iman jebret. Rejim dengan baik Andre. Satu serangan berat. Defense yang sangat baik. Satu defense nomor punggung 5 Radhi yaitu gagal dari pemain dari Baladewa. Hasilnya kali ini servis dipegang oleh yaitu Faisal Suara termasuk udara Sini Libero Ucok. Angkat nomor punggung 5 diserangnya. Satu serangan dia halo tadi. Ada kali satu serangan berbaik jebret. Satu pukulan dari posisi 2 dirasakan oleh Arul. Angka tercipta untuk Baladewa 2-3. Langsung Arul di sana konsentrasi Arul lalu jarak. Resi dengan baik. Kali ini bulan tempat dialu tadi Ilham. Satu bulan kejar itu. Mati langkah tampak kebagi yaitu Imam. Bulannya tidak dapat dijangkau tadi. Ada kali ini angka kembali yaitu untuk kali acar. Lewat nomor punggung 4 Dewa Jarot. Bapaknya bola dibiarkan keluar tadi oleh Libero Ucok. Sehingga satu pengamatan yang sempurna, yang baik dan luar biasa Ucok. Sehingga 3-4. Satu racing dari belakang tadi dilakukan Dewa Tanya. Satu pukulan dari posisi 2 Ilham. Bola dilesakan berhasil masuk. Sehingga 5-3 akan serempak. Ada Ilham lepaskan jatuh serorot. Resip gol. Satu resip yang kurang akurat, kurang sempurna. Tadi dilakukan Imam Mahdi. Sehingga 6-3. Kali bertambah untuk Gaito Pabika. Terjadi pergantian pemain. Nampaknya dilakukan lewat sang center. Di sana ada Agus Ferry yang menggantikan pemain. Dan pengambil tadi dan kali ini ambil ancang-ancang satu dengan suara. Resi dengan baik dengan nomor punggung 6 tadi. Satu serangga. Adakah satu pukulan yang dilesakan oleh Adik. Bolanya bisa, belum bisa menembus blok lawan. Sehingga 7-3. Nah, di sana lewat Ilham. Lakukan servis. Satu poting servis Ilham. Bolanya terlalu rendah. Gagal menyeberang ke daerah lawan. Sehingga 4-7 akan serempak. Habis sana serempaknya. Yang terlantung jadikan satu serangan terbaik. Gerakan itu lagi satu kekuatan yang dilakukan oleh yaitu Agus dari sang center. Mengecon di pemain pemain dari Baladewa. Angka berubah di serempak 8-4. Lepaskan servis Andre Kocek. Satu serangan berbahaya Iman. Jebret Iman. Mencinta angka untuk Baladewa 5-8. Di sana lemah nomor 11 ada Bayu Kurdiati. Langsung merujuk ke tempat servis konsentrasi. Satu dua dengan celorong. Resi dengan bagian kecewa. Satu mundur dengan pelanggan sudah berdialu. Apa yang terjadi? Apanya satu orang pemain dari Baladewa. Terjadi jatuh netball tadi. Angka tentunya untuk KPK 9-5. Di sana lewat yang dengan nomor 11 lepaskan satu sudah rejim dengan baik. 1-4 Ilham. Satu dorongan bola Arul tadi mengecoh blok di back para pemain dari Papika. Tepat jatuh di posisi 5. 6-9 angka bisa lewat. Ilham lepaskan satu rejim dengan baik. Ilham satu dengan dua berapa di alam kan Indonesia. 1-5 jebret. Satu pukulan kelas 5 berhasil mencipta angka untuk Baladewa 7-9. Kali lewat sang center Ilham corong. Rejim dengan baik tadi. Alibiru belum jatuhnya. Dan dapat.
maka satu bola liar gagal dikejar oleh Lando. Main nomor punggung 6 dengan rambut Piranga tadi masih gagal, sehingga 10-7 Adisara Sunset Agung Suara rajin dengan baik ucap angkatilah bisa satu pukulan, yaitu dorongan bola berhasil tadi adil angkat tercipta, yaitu lagi-lagi untuk bawah dewa 8-10 lewat dengan berhubung sang bom berantara 5 mati pukulan jepik servis yang dilakukan Imam Mahdi, bolanya gagal menyeberang ke gara lawan dan sudah ada lagi-lagi untuk mengapikan sebelah gelapan resmi dengan baikkan ucok 1-2 Arul berhasil melaksanakan satu quick swing Arul angka tercipta untuk jatuh tim bola poli dari Baladewa. Konsentrasi satu duanya corot resip yang pencet jauh satu resip yang kurang akurat kurang sempurna Rino bolanya tidak bisa mengarah ke center Agus Ferry tentunya lagi-lagi angka untuk barang dewa 10-11 ambil ancang-ancang alu corot resip dengan baik tadi yang kuri beranda satu dorongan bola apanya satu dorongan bola yang dilakukan oleh Dewa bolanya tidak menyentuh blok pemain dari Baladewa sehingga angka sama 11-11 lewat pemain nomor punggung 4 ambil ancang-ancang Arul Trawan namun sayang satu blocking service Arul bolanya terlalu rendah gagal menyeberang ke darah lawan tentunya angka untuk Matika 12-11 lakukan service tadi Dewa angka secara iman diberikan kepada warna berusung baik pemirsa satu pukulan dari posisi 2 yang dilesatkan oleh Adil angka tercipta untuk para Dewa angka sama 12-12 Adil pasukan servis resultan dari Dewa A1 bukan LH bola disabar saja bola tanggung tadi yaitu oleh Aladung sehingga angka tercipta lagi untuk para Dewa 13-12 lepaskan dari bang saja tadi satu serangan berbahaya matrapa dialukan jelajalah satu bola tanggung disabar saja oleh pemain nomor punggung 11 tadi Rino sehingga angka tercipta sama 13-13 Ilham konsentrasi akan servis lawan Ilham bola dibiarkan saja oleh Mamate akan luar keluar war keluar dan kali ini lewat landuk pemain nomor punggung 6 konsentrasi landuk serang keluar jebret rejim dengan baik Ibrahim ya satu serangan bicara jebret satu pukulan keras dilesakan oleh Rino berhasil angka tercipta yaitu untuk Apatika angka sama kuat 14-15 habis sana ada Andre bahkan servis sudah resip dengan baik tadi oleh Imam Yodhan dorongan belakang satu dorongan bola mengecoh defend pemain berhubung 7 Ilham sehingga angka tercipta untuk Baladewa lagi-lagi memimpin satu angka 15-14 lewat sang winger Bayu Kurnia di telah Bayu rejim dilakukan oleh Ilham satu serangan itu dapat dialukan oleh Imam Jombrang bolanya masih menampil jatuh di luar lapangan satu pukulan bola menilang yang dilakukan oleh Imam angka sama menjadikan 15-15 lepaskan satu sudah Neko rejim itu orang ucok angka dan siapa yang menang satu bingan yang sangat luar biasa angka dilakukan oleh Adil pemain nomor punggung 10 mencetak angka untuk Baladewa 16-15 Imam lepaskan servis dan satu serangan berbahaya dorongan bola bola masih dapat dialukan dengan landung ada Imam Adi di bagian sana belakang no masih dapat dialukan dengan dialah apakah satu pemain nomor punggung 4 Dewa tadi gagal menyeberangkan bola mengejar bola tentunya angka 17-15 memimpin dua angka laskar bola Dewa resip tadi dilakukan oleh Ilham satu pemain bola tadi biarnya sampai landung angka satu serangan berbahaya bang lanjut bola masih dapat dialu tadi oleh Reno dan kali ini masih dapat dialu landung tadi bola menjebret luar biasa Pak Budi terak jadi terunter tangan marai biru bojone wong aja dipikir nang awak marai kuru. Pak Budi kuru gara-gara mikir bojone wong. Kita kembali ke lapangan ambil ancang-ancang satu tangan mereka. Sontekan bola masih air jebret. Lagalah dapat jalan tapi oleh Reno. Rebound saja. Kembali di sana ada Ucok. Ucok mencari pelanggan ke akhir jebret. Lagalah. Satu pukulan
dari posisi 2 April. Angkanya bola tidak bisa mengejar ke daerah lawan. Angka menjadikan 16-18. Di sana ada center Agus dari Flora. Rekir dengan kait ucap. Satu serangan bola di depan. Apa yang terjadi? Dinyatakan double tadi oleh wasit Budi Santoso. Sehingga semakin yaitu mendekat angka keseluruhan 17-18. Ada yaitu center Agus Ferry tadi. Ada bola tanggung. Ada Pak Dialo kembali tanggung. Tak sepul sebab ini rantapkan macam. Sehingga angka sama 18-18. Kembali lakukan perusahaan itu Agus Ferry terlarang. Dan kemudian kembali berucap. Angka pilihan center jangan diberikan adil jebret. Satu pukulan keras adil tercipta angka yaitu kepala dewa 19-18 satu jantung keras yang dilakukan oleh imam bolanya jatuh di luar lapangan nampaknya imam belum menunjukkan permainan terbaiknya juga dewa yaitu dari kubu Kapika aku gak bisa memukul yaitu menunjukkan permainan keras luar biasa tapi adil dan kali ini baik-baik tapi langsung satu umpan diberikan kepada dia dorongan bola masih dapat di bala Arul apa yang kedepan luar 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 biasa satu pukulan back line tak dilakukan oleh Ima meledas tadi menembus blok bola terjadi yaitu blok out sehingga 29-19 satu blok dari satu Arul angkat satu yaitu center Agus Ferry di back yang kurang akurat kurang sempurna dari Arul dalam pas atas tadi masih gagal sehingga angka sama dengan 20-20 kali ini lewat pemain nomor 24 Dewa konsentrasi Dewa Selara reaksi ini berada ucap satu serangan besar kembali jadi lambung bola masuk suk masuk sehingga angka menjadikan bola Dewa 21-20 lewat pemain nomor 10 Selara reaksi tadi Ibro Alia satu serangan besar hilang di band yang sangat baik tadi pemain nomor 10 kembali di sana lambung satu serangan berbahaya Lagiala. Apa lihat seakan-akan bola dipukul keras. Dewa namun bola hanya maklum di. Sehingga sama menjadi 21-21. Lepaskan Jabez Ilham. Dibiarkan tadi keluar oleh yaitu sang bomber andalan Imam Mate. Ternyata memang bola keluar dan 22-21. Lewat poin nomor punggung 6. Di sana langsung konsentrasi. Akan bakal servis kali ini keluar jebret. Angka bola keluar, war keluar. Angka sama 22-22. Kali ini lewat pemain nomor punggung 5 Andri. Konsentrasi Andri pun saya kelarang. Rejutkan baik. Kali ini langsung diberikan pada Imam Blessing. Bola dihalukan oleh Kucing. Angka kabur dari belakang cukup rapat tadi dilakukan oleh Imam mengembalikan bola dengan baik dan sempurna membuat angka untuk bola Dewa 23-22 kali ini pemain nomor 11 kali satu terbayu resen dengan baik Dewa satu serangan kali ini gagal 24-22 set point untuk bola Dewa masih dan terbayu Rote Jarvis dapat dialo satu pukulan sejak pertama dimenangkan tim bola voli dari bola Dewa Ngaji Banteng untuk itu bola Dewa yaitu leading 1-0 lalu bola Dewa leading 1-0 apakah sejak kedua tim bola voli dari Pak Pika akan yaitu mengambil sehingga membuat pertandingan menjadi lebih panjang sehingga menambahkan skor menjadi 1-1 ataukah yang sudah bermodalkan 1-0 25-22 di laga sejak pertama dan bola pun dari bala Dewa akan kembali mengambil sehingga membuat jarak lebih jauh lagi yaitu 2-0 ya para penonton para pirsawan yang berbahagia sekali lagi saya ingatkan mohon dijaga barang-barang berharga Anda yaitu baik dompet HP kunci perhiasan dan lain sebagainya sebelum pulang panjenengan periksani panjenengan teliti jangan sampai tertinggal dan kehilangan sesuatu yang berharga. Ini adalah hiburan dari panitia penyelenggara. Terima kasih kepada yaitu Bapak Joko Sutopo, yaitu Bupati Wonogiri,
yang sudah dua periode memimpin Wonogiri yang lebih baik, lebih maju, bekerja sama berkolaborasi dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri, tingkat kabupaten dan jajaran Forkopimda kecamatan, beliau Bapak Camat yaitu Bapak Sige Purwanto yang berkolaborasi dengan jajaran yaitu Forkopimda, tentunya didukung langsung oleh beliau Bapak Ibu Kepala Desa Lurah Perangkat Desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau PPDI. Untuk yang membangun Wonogiri yang lebih baik dan lebih maju, sukses selalu. Tentunya bukan dukungan dan yaitu doa untuk seluruh warga masyarakat Wonogiri. Ya, masih bersama HS Audio Sound System, yaitu Mas Asis, bersama menghibur spirit Kelurahan Cap yang pertama tahun 2023. Dan kami masih bersama rekan saya, yaitu dari Aljat Miko, Mugasin, Mas Wawan, Maturun Mas Wawan, menghibur. Wah, keringet tuh ngasih kontes-kontes, Mas. Ya, ini partai Grand Final. Luar biasa, para penonton yang masih dengan tenang, masih dengan seksama menyaksikan jalannya babak Grand Final. Yaitu Spirit Kelurahan Cap tahun 2023, tepatnya di Desa Kelurahan Kecamatan Selogiri.